Rina Nose meninggal dunia kecelakaan maut. Benarkah? Sebelum melanjutkan pada videonya, mohon dukungan Anda untuk menekan tombol subscribe dan klik tombol loncengnya, agar kami terus memberikan informasi dan berita seputar dunia selebritis kepada Anda. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aku turut berduka cita atas apa yang telah menimpamu. Aku berharap agar kamu mendapatkan yang terbaik dan beliau mendapatkan kemudahan di akhirat. Orang yang tidur tidak akan tahu kalau dirinya sedang bermimpi kecuali setelah bangun. Begitu juga orang yang lalai akan akhirat tidak akan tahu kalau dirinya sedang menyia-nyiakan amal akhirat kecuali setelah datangnya kematian. Artikel ini admin kutip dari Jago Dangdut. Publik dikejutkan dengan kabar dari artis multi-talenta Rina Nose. Baru-baru ini beredar kabar bahwa Rina Nose telah meninggal dunia usai mengalami kecelakaan. Kabar tersebut dibagikan oleh salah satu channel YouTube yang tayang pada 27 April lalu. Lantas, benarkah Rina Nose mengalami kecelakaan hingga meninggal dunia? Innalillahi, Rina Nose meninggal dunia usai mengalami kecelakaan maut tadi siang. Bunyi judul dalam unggahan video tersebut. Dalam thumbnail video tersebut, terlihat foto Rina Nose dengan bingkai bunga. Terlihat beberapa rekan artis juga menangis dan foto mobil yang hancur karena kecelakaan. Sontak saja, unggahan tersebut pun langsung jadi sorotan netizen. Hingga kini, video tersebut telah ditonton 43.000 kali di YouTube. Lantas benarkah kabar tersebut? Dari hasil video yang berdurasi 2 menit 38 detik itu membahas soal kabar Rina Nose meninggal dunia. Namun, setelahnya narator dalam video tersebut membacakan salah satu artikel tentang meninggalnya Rina Nose, di mana narasi tersebut berbunyi tentang bantahan tentang kabar meninggalnya Rina Nose. Sehingga apa yang ada dalam video tersebut hanyalah untuk membantah soal judul video itu. Bunyi narasi dalam video tersebut tidak sesuai dengan judul dalam video tersebut. Thumbnail dalam video tersebut hanya merupakan hasil editan seakan-akan Rina Nose meninggal dunia. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa informasi dalam video tersebut tidak valid atau bisa dikatakan hoaks. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.